Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun menyasar para guru untuk dilakukan vaksinasi virus corona jenis Sinovac tahap pertama. Vaksinasi dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Satu persatu OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun dilakukan penyuntikan vaksin virus corona jenis Sinovac. Kali ini giliran guru sekolah dasar dan menengah pertama di Kecamatan Batin 8 dilakukan vaksinasi. Para guru mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama satu persatu dilakukan vaksin. Proses vaksinasi pertama dilakukan di Kecamatan Batin 8 diikuti oleh 540 orang guru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Helmi, turun langsung melihat pelaksanaan vaksinasi pertama para tenaga pendidik dan pengajar di wilayah Kecamatan Batin 8. Dijelaskan Helmi, vaksinasi digelar oleh Dinas Kesehatan, diharap membuat orang tua dan wali murid tidak khawatir jika anak-anaknya bersekolah. Vaksin untuk tenaga pendidik ya, guru dengan satuan pendidikan, mulai dari PAUD, TK, kemudian SMP, SD dan SMP, seluruhnya lebih kurang berjumlah 500 sekian ya, untuk di Kecamatan Batin 8. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.